86. Kami pun menerima laporan dari beberapa masyarakat bahwa salah satu minimarket telah terjadi keributan. Kami pun memeriksa lokasi TKP keributan dan terlihat sepi, akan tetapi kami melihat banyak bercak darah yang berceceran dan serta batu yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan. Katanya masih ada yang nagih lah silahkan, senjata, terus nggak terima, guni pukulin. Oh. Terus korbannya kemana? Raden Ayu. Hah? Raden Ayu. Udah pergi? Udah. Pelakunya juga udah balik? Udah. Terus korbannya? Langsung nyerang sih. Oh, dari sana nyerang ke sini? Terus? Gak tau lah. Masuk ke sana atau? Masuk. Oh, itu darah. Yang nyerang masuk ke sini? Iya, masuk. Tapi di dalam gak masuk. Coba lihat. Yang nyerang masuk ke sini. Kami pun mendapat informasi dari petugas penjaga minimarket tersebut, memang telah terjadi keributan sebelum kami datangi lokasi TKP tersebut. Tidak hanya dari petugas minimarket, beberapa warga sekitar dari daerah tersebut mendatangi kami, memang mereka mengatakan telah terjadi keributan di depan minimarket tersebut. Kan ribut anak-anak belakang sini kan tadi? Nggak tahu sih, saya baru keluar. Iya, masuk ke belakang situ. Katanya? Katanya gitu? Iya, katanya tadi. Terus ke? Kan adik saya kerja di situ tuh. Coba. Katanya ada yang dibacok, kayak ada yang... Dibacok, berdarah-darah. Yang dibacok orang sana katanya. Katanya mah. Terus yang bacok orang sini. Gak tahu apa. Katanya nyerang ke sini tadi. Apanya? Saling serang katanya. Gak tahu tak. Ngecek CCTV dulu. Mulainya gimana awal mulanya ribut itu? Siapa sama siapa? Permasalahannya apa gitu? Posisi korban tidak bisa berbicara dengan jelas pak ya, karena posisi sudah terluka. Terluka. Jadi saya belum pasti kejadian seperti apa. Cuman kita sekarang lagi ngejar atas nama. Yang atas nama yang menyuruh, yang nyuruhnya yang mukulin di sini itu orang yang parkir di sini mungkin. Iya, yang suka nongkrong pak. Bukan yang parkir. Bukan. Anak-anak di belakang disuruh parkiran di sini kata. Yang korban disuruh beli minuman ke sini nggak tahu apa-apa, tahu dulu dipukulin. Iya, tahu seperti itu kejadiannya. Disuruh beli minuman ke. Katanya. Tapi dalam posisi mabuk nggak yang enggak, itu? Enggak. Cuma disuruh karting balik. Ingin. Nyampe sini. Dipukulin di mana? Dari belakang, dipukulin dari belakang. Ini ada foto korbannya. Itu nah, ini masih di rumah. Di rumah. Dari belakang juga. Bisa difoto lagi nggak, Pak? Kenapa nggak dibawa ke dokter? Saya udah tadi udah disarankan, Dan. Tapi... Disarankan, tapi karena keluarganya yang belum emosi. Rumahnya jauh nggak dari sini? Dari dekat Raden Dewi. Setelah keterangan yang kami dapat dari beberapa masyarakat di sekitaran minimarket tersebut, bahwa keributan tersebut telah mengamankan korban, namun pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut telah melarikan diri. Dan kami pun menghubungi polsek setempat. 8686. Untuk Kier Bojongloa Kaler, agar pati-pati di wilayah tersebut mengantisipasi kejadian-kejadian susulan atau hal yang diinginkan. Kami dan beberapa anggota polsek setempat terus mencari informasi dan kami pun berusaha untuk terus mengejar pelaku penganiayaan tersebut. Dari lokasi penganiayaan ini, kami pun menerima laporan di bawah telah terjadi balap liar. Turun semua, buka helm semua. Dan setibanya kami di lokasi tersebut, kami melihat memang ada beberapa kendaraan yang hendak melakukan balap liar. Turun! Jangan bilang turun! Turun! Kamu siapa? Biar mana? Hah? Itu yang bawa mobil, Kak. Yang lari tadi siapa? Dan kami pun melakukan pengamanan beberapa kendaraan yang hendak menonton balap liar. Coba yang mabuk memisahkan diri. Yang mabuk ke sebelah sini. Nggak ngaku pun nanti ketahuan. Hah? Mau saya deteksi alat pakai alat. Dan sebagian besar dari pemuda-pemuda ini ada beberapa orang yang habis melakukan minum-minuman keras. Coba, kalau minum. Sebelah sini yang minum. Nah, terus yang nggak minum mana ini?
Hah? Kamu minum nggak? Minum, Pak. Lah, kok habis nih? Yang nggak minum mana? Yang nggak minum alkohol mana? Mari minum kafe. Ya. Minum kafe. Kamu nggak minum? Ya berarti ke sana dong. Siap. Yang nggak minum siapa? Hah? Nggak minum alkohol? Kamu yang dibilang tadi ketuanya? Bukan ketua anggota, Pak. Ketuanya mana yang dituakan? Nggak ada ketuanya, semua anggota. Oh, semua anggota. Kamu orang mana? Saya mau Muhammad Toha. Nih? Sama, Pak. Sama, Pak. Semuanya mau Muhammad Toha. Semua Muhammad Toha? Ya. Ya. Tujuan ke sini jujur? Ya. Mau ngapain? Lihat balapan. Mobil atau motor? Enggak, silaturahmi. Silaturahmi, Pak. Silaturahmi. Silaturahmi. Mobil atau? Enggak, Pak. Kamu orang Muhammad Toha? Iya. Tapi jawabanmu kenapa silaturahminya di sini? Enggak silaturahmi di Muhammad Toha? Hah? Pengen nyoba nih? Iya, iya. Dia buat kumpul aja, Pak. Kumpul. Terus? Tahu enggak di sini kalau malam Sabtu suka apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Yang ya. Jujur berarti ini enggak jujur nih? Demi Allah, Pak. Hah? Sumpah. Saya baru harus pemanasan dulu? Enggak sumpah. Hah? Panasan gini aja. Emangnya siapa yang mau pukul memukul? Ya. Saya bukan untuk memukul, ya. Tapi saya untuk merangkul. Merangkul. Iya. Ya. Saya mendidik. Iya, siap, Bang. Bukan untuk mengardik. Iya. Iya, Bang, siap. Ketemu sama saya hari ini tidak diulangin lagi seperti ini. Siap. Dan tidak mabuk-mabukan kayak begini. Iya, siap, Bang. Ngerti nggak? Siap, Bang. Sampai akhirnya kami pun membubarkan para pemuda-pemuda dan yang sedang nongkrong atau yang sedang menonton balap tersebut segera pulang ke rumah. Kalau ketemu sama saya, kalian masih mabuk-mabuk? Iya. Hah? Begini, toh? Siapa? Iya, Pak. Toh. Hitung. Satu. Dua, Pak. Masih di lokasi tersebut, ada salah satu kendaraan yang kabur pada saat melihat kami. Berdiri. Kenapa kamu lari kayak gitu? Enggak lari. Enggak lari. Kamu jago bawa motor? Enggak lari. Tempatnya ambil. Mabuk kamu juga kan? Ambil. Kamu mabuk juga. Buka jaketmu. Tempatnya ambil. Buka jaketmu. Kamu minum, kamu. Ya. Ini ada apa? Minum. Minum. Benar saja, setelah kami berusaha mengintai kendaraan tersebut, kami menemukan di dalam tas yang mereka bawa terdapat ada satu botol minuman keras. Bau ini. Kalau kamu tidak melakukan kejahatan, kamu kabur. Iya. Ngerti kamu? Sebagai amankan. Kamu udah mampu. Ya maaf, Bang. Kalau celaka gimana? Kamu ya, mesti lari gitu loh. Enggak. Maling. Tujuannya kan mungkin kamu bisa lolos gitu kan. Bener nggak? Iya, bener. Jatuhnya nggak bisa lolos. Maaf, Pak. Karena kondisimu mabuk. Saya keluar malam seperti ini, segala macam ini karena saya menjalankan tugas dan saya sayang sama warga kota Bandung. Ya, Pak. Supaya apa? Jangan ada yang kayak begini-begini. Mabuk yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Juga bisa merugikan orang lain kalau kecelakaan naik motor. Setelah itu kami meminta mereka untuk segera pulang ke rumah. Pada saat kami melakukan patroli kembali, ada kendaraan terparkir dan orang yang dalamnya terlihat dalam keadaan mabuk. Ada hantu! Hantu! Ngeri gua! Kamu tidur jangan di kasur! Hantu! Tidurnya di gunung aja! Perempuan sini! Sini kamu. Saya sadar. Iya, kita tebin. Sadar apa? Ya. Cuman ini aja apa sih kurang stres. Kurang banyak. Dan ternyata benar bahwa mereka sedang mengalami mabuk berat. Ini mobil diperiksa dulu. Dalamnya. Boleh, Pak, boleh diperiksa silakan. Iya. Iya. Tuh. Nah, duduk sini. Ada gerombolan. Nah, duduk. Ini mahasiswa atau apa? Dek. Kamu kerja? Dek. Iya, saya, Pak. Masih main HP dulu. Kami pun memberi pengertian kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini salah. Kalian dikuliahkan, disekolahkan sama orang tua itu untuk pinter, bukan untuk kayak begini.
Ngerti nggak? Iya, Pak. Di lokasi itu pun terdapat ada kendaraan yang lain yang berisi pemuda-pemudi juga. Kenapa deh kamu kayak gitu? Turun semua, turun semuanya. Jangan diulangin lagi tapi. Wah, ini pada mabuk juga ini semua. Saya sayang sama kalian. Yang minum siapa aja? Tunjuk aja, nggak apa-apa. Tunjuk aja, kamu soal, kamu yang bertanggung jawab di sini kan, soal kan. Tunjuk ya, siapa yang minum? Aku cuma ngejebut doang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa yang minum? Ini kan? Ya kan? Ini dua. Enggak, dia ini enggak. Iya, Pak. Dia enggak. Dia mampu. Yang minum ini cewek ini. Ini. Ya. Ini kan? Enggak, dia enggak. Enggak. Dia cuma ngebir doang, Pak. Ngebir doang. Iya. Makan. Saya itu hanya ingin apa? Anak muda, jangan pernah isi kegiatan waktu luangmu dengan minum-minuman yang beralkohol. Hanya itu saya. Iya, mending baca e-book deh. Isilah kegiatan kalian yang bermanfaat. Hah? So, kamu jujur sama saya. Setelah kamu mabuk, enak nggak diri kamu? Tidak, Pak. Pusing nggak diri kamu? Pusing, Pak. Ya terus kenapa? Iya. Untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal, kami pun menyarankan dan menghimbau kepada mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing.